Kira-kira berapa sampai berapa? 1.000 sampai 3.000. Sampai 3.000. Itu model bungkusan ya? Iya, betul. Kalau orang beli dia pakai alat gitu ya. Icuk ya. Ini kopi dari mana, Mas? Aslinya? Ya. Kopinya dari mana nih? Jumo. 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 Jumonya daerah mana? Jumo Kertosari, Pak. Kertosari. Iya. Ini lalu yang ini organik. Organik ya. Iya. Itu kalau yang sudah di ya, apa? Di tepung? Heeh. Enggak, anu modelnya gini. Ini ya. Yang ini organik. Intidor. Intidor. Intidor ya. Iya. Asli dari Lebakan Jumo. Lebakan Jumo. Iya. Terus harganya segini itu berapa, Mas? Kalau yang ini kemasannya 22.500. Terus yang ini 25. Ini berapa gram ya? 100 gram. 100 gram ya, rata-rata. Beda tergantung proses. Pengeringan, Pak. Kalau yang ini 12,5. Terus kalau yang ini Arabica, ini dari Sindoro. Arabica full roast itu 25. Per 100 gram. Yang ini kopi lanang, Robusta lanang 20.000. Kalau proses minum kopi ini enaknya gimana, Mas? Enak. Oh, sebenarnya kopi itu enaknya diminum ketika dingin ya, Pak. Oh, gitu. Iya. Justru biar ngendap. Iya, ngendap dulu terus rasanya itu lebih kena terasa, kalau rasa, iya. Itu yang paling bagus itu pakai gula atau tidak pakai gula? Nah, kalau mau membedakan rasa perbedaan kopi enggak pakai gula. Iya. Efeknya kalau tidak pakai gula dan pakai gula? Pakai gula itu bisa asam lambung kan, gula itu kan ada apa yang namanya ya, kandungan asamnya kan ya. Lalu bentuknya seperti ini ya? Iya. Hasilnya ya. Dari setelah diproses, ya. Jadi nggak hitam ya, memang enggak, coklat ya? Enggak. Itu tergantung gorengan. Sing hitam yang beli, Pak. Yang beli, ya. Itu sama kopi aja pasti hitam situ ya? Iya. Anu enggak variasi misalnya kan kalau zaman sekarang kan orang beli kopi itu terus modelnya kan di adonan itu kan. Oh iya, kalau kita belum menyediakannya manual apa ya, hanya mengandalkan kopi sama seduhan, tapi kalau seduhan sudah ada tapi belum belajar barista sih, Pak. Pameran-pameran atau gimana? Oh, ini belum, ini baru permulaan, jadi masih belajar, Pak. Ya. Mungkin baru pertama ini ya, perkenalan ya. Perkenalan. Kalau bergabung dengan komunitas kopi Temanggung yang lain, ya kalau kenal-kenal sedikit-sedikit sih, tapi belum pernah. Jadi ketika
ada pameran, ada apa itu kumpul-kumpul bareng-bareng. Ya. Rencana ke depan seperti ini. Sementara ini kalau bisa tidak di sini, bukanya di mana, Mas? Kita masih jual kemasan sama pesen-pesenan seperti ini, ya. Sasarannya masih dominan Temanggung? Enggak, kalau Temanggung itu masih sedikit peminat kopi murni itu sedikit, Pak. Malah yang banyak, Mas? Banyaknya itu kita pesenan online itu luar Temanggung semua, Pak. Kalau Temanggung mungkin kopi seduhan-seduhan itu milihnya aja yang lebih murah gitu lah. Mas, saya juga tampak bersih. Saya enak dilihat, enak di rasanya. Orang kalau sudah melihat kepingin mencoba gitu. Biasanya ini kan tidak dicampur ya di sini. Asli murni ya. Jadi kalau orang mau beli di sini boleh diuji ya. Iya. Pakai mesin gerus. Ini kan kalau apa? Kopi murni itu kan kalau sudah dingin pasti mengendap semua. Jadi itu nanti yang di atas itu pasti mengendap. Iya. Enggak ada sisa-sisa di atasnya itu. Kalau hasil ampas dicoki jarang lagi. Sudah rasanya sudah enggak ada. Lah karban. Tekane ngirit ngono loh. Tiga kali. Rasanya sudah enggak karban. Ya. Enak, Mas. Enak. Gle perkopolo nih. Enak. Harganya pernah berapa di sini? Ya, macam-macam variasinya, Pak. Dan jenan, kan, oh iya, ada. Jenan yang pesen yang berapa ini? Ini ya saya pesen yang 25. 25 ya? Iya. Satu gelas itu ya. Satu gelas 25. Heeh. Kagone wong desa abot. Iya, tapi mantep rasanya, Pak. Kelasnya beda cuma ya. Good job, bud.